Mari kita buat media belajar sederhana dari karton bekas. Nah, kita akan lebih mudah mengajarkan alphabets dan juga numbers. Pertama, kita buat bulatan atau gambar sebuah bulatan di dalam kardus. Sekarang kita gunting bulatan tersebut. Setelah bulatannya selesai kita gunting, kita ambil satu buah stick dan kita lem, kita tempelkan ke bulatan yang sudah kita buat. Nah, ini dia. Terusnya kita buat lagi bulatan yang sama di kertas yang putih. Nah, boleh kertas berwarna biar lebih mantap lagi. Nah, ini dia kita gunting sama besarnya seperti bulatan yang sudah kita buat. Selesai kita gunting, boleh kita bentuk seperti bunga supaya lebih menarik ya. Kita gunting seperti ini dan hasilnya nanti dia membentuk sebuah bunga. Setelah selesai kita gunting, kita tempelkan atau kita lem di bulatan yang tadi yang sudah kita buat stiknya. Nah, seperti ini pasti lebih cantik lagi kalau kertasnya berwarna. Ini dia sudah jadi, kita tinggal menulis alfabetnya ya. Boleh kita tulis dari A sampai Z ya. Sudah jadi, sudah bisa kita gunakan sebagai media belajar kita. Nah, dengan cara yang sama kita buat bulatan dan yang ini kita tempel dengan angka-angka. Nah, dia kita buat dengan angka, jadi boleh kita buat media belajar sendiri. Yuk kita manfaatkan kardus bekas jadi media belajar yang sangat berguna. Thank you.